Arab Saudi kabarnya tertarik dengan jet tempur J-31 dan J-10C buatan Cina. Arab Saudi berencana membeli jet-jet Cina tersebut untuk menggantikan pesawat tempur yang telah usang buatan Amerika Serikat dan Eropa. Saudi disebut akan mempensiunkan 80 jet tempur Panavia Tornado buatan konsorsium Inggris, Italia, dan Jerman yang digunakan sejak 1986. Sebagai gantinya, Riyadh tengah mempertimbangkan J-10C buatan Cina. Akan tetapi, rencana tersebut akan mengalami kendala cukup berat. Analis Yuan Wang Institute Zhou Chenming menyebut, pembelian J-10C oleh Riyadh tidak akan mudah dilakukan. Alasan utamanya, karena Arab Saudi memahami pengoperasian F-15 buatan Amerika Serikat. Selaras dengan pendapat Zhou, pengamat militer Cina Song Zhongping menilai akan adanya potensi sanksi AS jika Arab Saudi membeli persenjataan Cina. Oleh karena itu, guna menghindari sanksi Washington, transaksi kedua negara itu berpeluang menggunakan yuan. Sebuah lembaga kajian isu intelijen Timur Tengah menyebut, Riyadh tidak hanya merundingkan pembelian J-10. Beijing disebut juga mendekati Riyadh agar membeli jet J-31-nya.